bagaimana caranya mengecilkan perut atau melangsingkan badan ya. Nah, langkah pertama, Ibu, bisa dilakukan setiap hari misalnya malam-malam ya, ketika mau sebelum tidur atau bangun tidur. Dalam waktu 10 menit saja Anda makan lama ya. Nah, pertama Ibu biasa pelenturan dulu seperti ini ya. Pertama pelenturan dulu bagaimana supaya otot-ototnya tidak kaku. Nah, Ibu. Langkah pertama, Ibu siapkan apa lantai yang bersih menggunakan tikar atau apa? Nah, seperti ini Ibu ya. Pertama telentang seperti ini. Dagunya, dagu sama bau itu jangan begini. Harus kasih jauh-jauh seperti ini. Iya, iya. Angkat kakinya Ma. Seperti ini ke atas. Ya, keluar, Mak. Tangannya, Ibu angkat. Satu, ya, ya. Dua, tuh ya. Tiga, menggunakan otot perut. Ingat, ini jangan sampai rapat. Jangan sampai rapat, terus begini. Tiga, tuh. Sampai 10 saja, Bu. Kalau rapat 10, 5 saja dulu untuk pemula, ya. 5, begini. Nah, kalau sudah selesai 5, Ibu istirahat. Berdiri dalam waktu 10 detik saja. Berdiri dulu, ya, dalam waktu 10 detik. Nah, sekarang tahap kedua. Ya, tahap kedua untuk biar lebih kempes lagi perutnya, Ibu, untuk mengokokkan. Ibu, kayak mau push up, tapi Ibu jangan negatif pikirannya. Biasa si Bapak sering melakukan, ya, Ibu. Nah, seperti ini, Ibu, kayak mau push up. Kedua, tuh, seperti ini, Ibu. Ibu kasih lurus kakinya, jangan tangan. Ibu turun ke bawah. Ibu angkat, seperti ini, Ibu, ya. Turun ke bawah, angkat. Jangan ketawa, Ibu, ya, ini mau harga, tuh. Begini. Sudah 10 kali, misalnya 10-10, Bu, seperti ini. Nah, Ibu berdiri lagi. Berdiri lagi ya, itu tahap kedua. Yang sakit tidak akan badan, perut doang yang bakalan sakit, otot-otot perut saja. Karena di sini membuat lemak-lemaknya dan mengencangkan otot-ototnya. Kalau sudah gitu lari makan tetap gemuk. Kalau sudah gitu lari makan tetap. Ibu, saya alhamdulillah ininya berhasil. Nah terus Ibu, ketiga untuk melakukan yang bawahnya. Posisinya kaki seperti ini. Seperti ini, tetap dagu, jangan sampai lengket di sini ya Ibu. Jauh, posisi tangan di sini. Bukan begini, bukan. Tapi begini. Angkat menggunakan otot perut seperti ini. Ini mah tidak bantu mengangkat, cuma nempel doang. Lebih bagusnya di sini. Nah, kalau nggak kuat di sini. Nah, begini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Ibu, Ibu berdiri lagi, istirahat lagi ya. Berdiri lagi. Nah, terus langkah ke 4. Nah, keempat Ibu, apa posisinya seperti ini. Seperti ini keempat. Ya. Nah, miring, luruskan. Kira-kira 10 detik atau 15 detik. Miring, angkat seperti ini ya, luruskan. Ini untuk membentuk otot sampingnya ke sini, Ibu ya. Nah, seperti ini. Angkat. Ibu berdiri lagi. Nanti kebalikannya. Kebalikannya tadi ke sebelah kiri, sekarang sebelah kanan seperti ini, Ibu. Ya. Oh, seperti ini, Ibu. Jadi ini betul-betul sehat, Ibu. Ya, yang saya lakukan setiap hari seperti ini. Kalau sekarang sudah agak malas. Beda dengan dulu waktu saya masih gemuk, pengen. Ya, karena sudah kurus, saya sering juga melakukan terus, Ibu. Baru 4, 5, ya 6. Nah, Ibu, sekarang ke 6. Apa ke 7? Nah, seperti ini, Bu. Seperti ini, karena kalau lihat doang, nggak bakalan ingat kalau nggak ada video. Tangannya seperti ini, kakinya seperti ini, nanti ini tetap jangan rapat. Ya, tetap jangan rapat. Kalau rapat begini, nggak ada hasil. Nggak ada bakalan hasil. Capek doang. Nah, ini nggak boleh, kaki itu nggak boleh nempel ke lantai. Jadi seperti ini. Angkat tubuh ke atas. Nah, sampai sini, angkat lagi ke atas. Tuh. Sampai sini, angkat lagi ke atas. Sampai 10 kali ya. Kalau itu tadi 10 kali, 10 kali semua. Nah, Ibu, terus. Ibu, dua lagi ya, dua lagi. Nah, ke 7. Ya, 7 atau ke 8 ya. 8. Nah, seperti ini ke 8, Ibu tuh. Seperti ini, 1. 2 tuh Bu ya, 3 tuh untuk mengencang otot perut seperti ini Ibu, pasti bisa Ibu, pasti bisa dilakukan seperti itu ya, bisa. Saya juga dulu tidak bisa. Terakhir Ibu, terakhir Ibu bisa dilakukan atau tidak ya. Nah seperti ini kalau gerakan terakhir, kalau gerakan terakhir, nah, 1 tuh angkat lurus kakinya tuh air tubuh tuh. Tuh, angka sama kakinya. Itu dia menyinggung perasaanku. Tuh. Bisa dilakukan di sekitar terakhir tuh seperti ini ya. Tuh, alhamdulillah saya buncit apa segala macam gemuk. Ya sekarang sudah ini selesai. Mungkin sekian dari saya dari Pak Ramdhani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa ikutin terus. Amin. Dan nanti dapatkan kaset dan CD-nya di tong-tong sampah terdekat ya. Ibu, assalamualaikum. Dan datang lagi semua guru yang sudah pada